Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini agak sedikit beda dari segmen Dunia Andri biasanya. Kalau biasanya gue ngebahas tentang skincare, kali ini gue mau bahas mengenai suplemen tubuh. Terutama buat teman-teman yang lagi mau program penurunan berat badan kayak gue ya. Jujur aja selama 2 minggu ini gue lagi memang diet dan juga fokus untuk menurunkan berat badan. Karena gue ngerasa lagi kegendutan teman-teman. Kalian tahu gak sih? Kalau gue tuh pernah punya berat badan sampai 92 kilo. Terakhir nih saat gue mulai diet ini, gue ada di kisaran 89,6, nyaris 90 kilo. Karena memang untuk berat badan ideal tuh bukan cuma kebutuhan buat para cewek-cewek ya, tapi cowok juga penting banget, terutama buat kalian yang banyak aktivitasnya. Karena jujur aja kalau kita overweight itu kayak mengganggu gitu teman-teman. Gue pribadi sering ngos-ngosan kalau lagi record video, terus juga kalau malam nih mau tidur tuh sering ngap gitu loh teman-teman. Makanya gue pikir udah deh fokus nih untuk mencoba menurunkan berat badan selama 2 minggu ini. Gue coba untuk berolahraga secara rutin, walaupun belum olahraga yang ekstrim ya, maksudnya belum yang keras gitu, masih yang jalan pagi ataupun sesekali gue juga aerobik. Gua barengin dengan mengkonsumsi Detoslim, suplemen yang bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Nah, Detoslim ini dia punya beberapa varian suplemen ya, ada yang tablet, ada yang madu, dan juga teh teman-teman. Detoslim tuh produk yang udah ber-BPOM ya teman-teman, jadinya aman sih kalau kalian mau konsumsi. Terus juga suplemen dari Detoslim ini mengandung senyawa alkaloid. Alkaloid sendiri sudah terbukti bisa membantu untuk menurunkan berat badan, menekan nafsu makan, dan membantu membakar zat-zat berlebih di dalam tubuh. Cara pakai juga gampang banget teman-teman, kalian tinggal konsumsi mereka 2 kali sehari. Untuk tabletnya kalian bisa minum sebelum atau sesudah makan ya teman-teman. Kalau untuk madunya, gue biasanya minum dia saat kalau gue lagi ngerasa lemes banget, karena gue juga defisit kalori by the way, dan kalau misalnya gue lagi ngerasa kurang tenaga, gue tambahin dengan madunya. Terus kalau abis olahraga, gue seneng banget minum tehnya teman-teman. Dia tuh super simple ya, kalian kalau mau pakai tinggal kalian ambil satu kantung kayak gini, ini tinggal langsung kalian masukin ke dalam air panas ya, dan dia akan berwarna seperti ini teman-teman, kayak teh biasanya sih, cuma dia nggak ada rasa. Ini segar banget. Terus kalau kalian misalnya mau ngerasa manis, bisa tambahin dengan madunya sih. Jadi nggak pakai gula pasir ya teman-teman. Jadi jauh lebih sehat. Terus Detoslim ini juga bukan brand baru sih teman-teman. Karena banyak banget public figure yang udah pakai dan juga membuktikan gitu keampuhannya Detoslim. Kayak Asmirandah kalau nggak salah. Terus ada Vicky Shoot, Tia Aristia, Tata Janeta, juga yang terakhir kalau nggak salah kayak Tina Tun juga pernah nyobain kampuhannya Detoslim. Gua pribadi selama 2 minggu ini rutin konsumsi dia, tapi memang tetap dibarengin dengan olahraga ya. Walaupun memang kalau teman-teman yang overweight kayak gua, olahraganya yang ringan-ringan dulu teman-teman. Yang penting rutin dan juga continue. Gua alhamdulillah banget selama 2 minggu ini udah turun sekitar 4 kilo. Itu luar biasa banget sih menurut gue ya, sebuah pencapaian. Karena memang gue bukan diet yang ekstrim juga, gue masih makan, cuma memang lebih ke kontrol. Terus semenjak gue konsumsi mereka ya, nafsu makan gue memang jadi berkurang teman-teman. Terutama nafsu gue untuk ngemil makin berkurang, alhamdulillah banget sih. Jadi makin kerasa apa ringan gitu badan gue. Dan gue kayaknya akan terus untuk konsumsi Detoslim ini. Dan memang karena hasilnya ada, gue tetap akan pakai mereka. Kalau misalnya teman-teman yang lagi bermasalah berat badannya karena overweight, bisa banget nyobain Detoslim ya teman-teman. Karena dia udah ber-BPOM, jadinya aman untuk dikonsumsi. Agar ya teman-teman, itu begitu dulu share pengalaman gue selama diet 2 minggu ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Gua nanti mungkin akan update lagi sih setelah 1 bulan gua rutin minum Detoslim dan juga proses diet gua. Nanti akan gua update di YouTube Short ya teman-teman. Kalau kalian suka video ini teman YouTube, boleh banget klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya. Bye-bye.